Kita bersyukur bersama karya Allah dan pendampingan Allah bagi opung kita ini sepanjang tahun yang sudah dilewatinya. Tentu ada banyak sekali pengalaman, baik itu kegembiraan, sukacita, kesedihan, maupun juga duka cita dan kegagalan, memungkinkan kita untuk memiliki harapan, untuk memiliki perjuangan, untuk memiliki, bahasa anak muda sekarang ini, optimisme, ya, sukacita, kegembiraan. Mama-mama kita, kan itu saudara-saudari, terima kasih mama. Terima kasih Om. Tuhan memberkati. Dan dari banyak hal yang sudah dilewatinya, tentu itu semua menunjukkan dengan jelas bagaimana Tuhan itu berkarya di dalam hidupnya. Maka saudara-saudari, mari kita bersama-sama bersyukur atas pada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Semoga engkau senantiasa menyertainya demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tulang dan tulang, amang boru dan boru, udai dan uda, lai, ito, ada yang lain lagi gak yang kurang? Boleh aja di paror. Oh,
Buruan dan saya Sabang Batubara ya. Jadi kami mengucapkan terima kasih kakak karena Buruan dan saya mama kami mati muda, tapi Tuhan maha baik, abang kami kawin lalu istrinya akan Buruni mengambil over tugas mama kami. Jadi tanpa dukungan kakak ini Uluan paling bisa jadi kepala desa di Serung Dolo, mungkin saya guru SD begitu ya. Mau lihat kemudian akang dah. Jadi kemudian yang membanggakan dan patut disyukuri dengan kakak ini ialah ajaran agama kita, kasih sayang, siap berkorban. Tadi Akang Doli Kosmas, saya sebut Akang Doli Kosmas bukan Arthur, karena orang kurang ada yang tidak tahu siapa Arthur. Tapi kalau Kosmas kan tahu ya. Akang Doli Kosmas sudah bilang tadi bahwa ada tradisi di keluarga kita Rabtu Doluk, Rabtu Turuan. Ini motor dari kemajuan keluarga kita. Karena opujeta, opung kita punya anak empat, burunya dua, alani hapogosan, dari Turuan merantau ke Serung Dolo, ke Haranggaul, ya. Lalu karena Haranggaul Serung Dolo juga tidak memperbaiki ngolu-ngolu, maka keturunannya merantau hampir semua ke Jakarta ini. Ke Jakarta ini, di Toruan, barangkali ialah Ito Karolina, mamaknya Rusli, ya Ito, dan Abang Maruli dengan kakak ini. Kenapa menonjol? Karena mereka itu tadi, semangat kasih sayang, pengorbanan, rumah mereka, kalau mereka percaya kepada parbahul-bahul jemulun. Siapa saja datang dari kampung, pokoknya ikut di rumah, masak sama-sama. Dan mereka dua keluarga ini menghasilkan banyak kader-kader. Rabtu Doluk, Ito Karolina di Siantar, Abang Maruli sama Kang Boru di Jakarta. Nah, kemudian, itu semua berkat kakak ini juga, jadi patut disyukuri. Dalam kaitan ini ada lagu Afrika di Amerika, dulu namanya Negro. Sometimes I'm up, sometimes I'm down. Ada saatnya kita jatuh, ada saatnya kita bangkit. Maka dalam kaitan ini, keluarga kita tidak jarang mengalami apa? Beban berat, baik dari segi ekonomi, juga dari kesehatan. Satu contoh misalnya, istri saya sudah 4 tahun lumpuh perutnya dan punggungnya, kena seperti listrik, sebentar lagi mau datang, beban. Lalu ini kita merasa sepertinya gunung menindih kita. Lalu kita berdoa kepada Tuhan, bukan supaya gunung itu disisihkan oleh Tuhan, tapi kita berdoa, Tuhan kami siap menakuh hidup, mendaki gunung, bantu kami berhasil. Nah, inilah kira-kira yang mau sampaikan. Terakhir, pesan kepada generasi muda. Kepada generasi muda, hendaknya juga generasinya Henry, Arthur, Vincent, kalian punya mobil. Kalian kalau naik mobil, jangan lupa melihat kaca spion. Selalu melihat kaca spion. Siapa keluarga yang butuh bantuan? Mereka siap membantu. Akang Sihol, Akang Boru, Boru Seragi juga mengapa melihat kaca spion? Siapa keluarga yang apa? Yang ketinggalan? Didorong supaya maju. Demikian juga adik kami Luan sama Boru Purba. Selalu melihat kaca spion. Kalau ada keluarga, kawan-kawan, siapapun yang minta bantuan, mereka siap membantu. Nah, ini yang mau saya, supaya Henry, supaya Arthur, Vincent, kualitas
pengorbanan, kualitas raptu dolo, raptu toruan itu tetap dilestarikan. Bawa mobil jangan hanya melihat kaca ke depan, lihatlah kaca spion. Banyak tetangga, saudara yang perlu dibantu. Yeah.
nami ilah baja batiangan buah raja nami nungga bangara dihamu tusok mahita perwakilan anak ya silakan pegang oke dihamu hula-hula nami raja batiangan dorong antul nami dorong kuruna mona salubutna maulia kepada Tuhan, maulia kepada Dewata, dan diinjak ala tok-tok, boi kita pacumpang di bagasan las niroha, doho hari pasor, dia malatikyong Raja Nabi. Merkuncir Raja Nabi, abang Raja inak sori pada, di nomor umur na dua-dua nabiyong, na toras nabiyong, 25 tahun, nungna di pasok-pasok Tuhan. Diului yang katanya talu meminang tanya mona tua mata nomor dua di bata asa si gencar memahami juhun nama saudara naso sedia Raja Nami monotung nama kulit pehami Raja Nami ganda mana inuli asa dong tok-tok perdana terdepi tujuluan dari on lahu mata potong kamu horong di hula-hula Nami rebawa burung dong kopo dan rodo api ulang-ulang tulangmu keluarga besar patiangan diduruhon akak edan nami boru nami saluhuna patuduhon las dirohan nami di hari ulang tahunmu ke 55 edan 85 edan sorry bro bisa dikit 25 edan jalan lagi jalo hami turun-turun ini sepakar patuduhon kamu do las dirohamuna tuhulah-ulah muna tong alas atotong berjuta alang yang masih tanggangan jadi bisope edan dosa luhut keluarga besar batu bara dipatu pahami do deke sibung urudut saya ratu nur mahawan tong edan dosu depino parbu tujuh luan liario saya ini tapai tuan sa akapasu pasu dohon terus niro hadi sudi akabere nami boru do bere nami boru makan kita sini aja tinggal dekat.
cerita burung dan bere ya peparan opo cerita burung bere kamu mah nama siaturan jabat oh ini mah bor jadi kami dari Koperan Obor Jeta ya baru ben datang ke depan ini untuk mengucapkan selamat panjang umur. Jadi kami baik, ya, baik Henry, baik Rosa, baik Joni, Koperan Obor Jeta, khususnya Basur, Bung Bere Obor Jeta, dan mengucapkan sekali lagi terima kasih untuk Inang dan untuk lebih kompaknya lagi, kami akan berbagi untuk mengucapkan selamat. Baiknya kita berarti Nangkro ini masih tetap ingat sama almarhum 13 tahun yang lalu kalau nggak salah ya. Jadi tetap dikenang walaupun sudah tidak di samping Nangkro Nangkro kita Nangkro. Mudah-mudahan yang di sana tetap mengingat Nangkro. Tuhan selalu menyertai Nangkro dan semua penyembah Nangkro. Dan sekali lagi kepada layak kami dan Kalimat yang usia orang tua ini sudah 25 tahun, tentu banyak yang harus diperhatikan. Oleh karena itu, kepada kalian, dan bang semuanya, adik-adik, tolonglah di masa tuanya, ke depannya, supaya lebih diperhatikan. Jangan ada sedikit yang menyinggung perasaan, karena di orang tua ini tidak dengan harta yang diperlukan, tetapi kata-kata, mari kita selalu menjaga supaya orang tua ini selamat pulang. Kami doakan semua lain yang bawa dan pariban kami di sini. Begitu juga buat lain yang bawa dan pariban kami. Kami menyampaikan puji syukur kepada Tuhan karena di sini kami melihat lain kami dan yang bawa kami dan pariban kami semuanya sangat bahagia. Itu semuanya adalah berkat dari Tuhan dan sudah sepantasnya kita mengucapkan puji syukur dan terima kasih. Demikian dari saya ini. Bahagia bersama keluarga, dan menuju dan menangkap kemenangan.
sampai 80, 70 aja sampai.